Hello, bagaimana tu channel Mak Razahan? Again! Okay, so sebenarnya kita dah tak akan buat konten dekat kawasan rumah lagi. Jadi saya dah mula bina Studio Arms Team. Ini kira office kita orang, studio kita orang. Dan kat belakang saya ni adalah studio pertama Arms sebenarnya. Arms tak pernah ambil studio atau office tau. Ini first time. Tak besar, tak kecil tapi cukup untuk team berpasti. Dan kami sekarang sedang sibuk pindah-pindah semua sebab memandangkan kita baru lepas wedding Iwan kan. Kita baru lepas wedding Iwan, kita dah tengok wedding Iwan sampai hari Ahad itu. Dan hari Senin ni, hari ni kita fokus untuk ni lah. Kita punya tengok studio. Jadi team saya dah kecoh-kecoh belakang. Dia dah excited tengok rumah. Apa orang kata apa? Excited to office kan. Jadi korang boleh tengok, ini adalah studio pertama saya. Korang boleh nampak ada tanda. Saya tunjuk tanda dulu tau. Comel tanda ni. Kita ada satu tanda lelaki, satu tanda perempuan. Nampak? Ada dua tandas. Okay. So dekat belakang ni ada satu room kecil yang kami tengah bina. Tak settle lagi. Barang-barang pun banyak yang tak settle lagi studio ni. Sebab plan Arm adalah Arm nak design sikit tempat ni, studio sikit lah tempat office ni. Ni bilik yang kedua. Dan kalau korang tengok dekat belah sana, nampak ada barang-barang, banyak lagi barang office. Okay, so kita nampak Ilya yang sedang sibuk mengemas. Ya, dia tak faham kat mana tempat dia. Ada Nuna, ada Zira. Macam mana, excited tak? Excited. Kenapa excited? Saya dah sebab tempat lagi baru. Sejak ada orang baru, saya sadar dah. Yeah. Ada. Dah Ilya tukar. Satu tangan. Ha? Dekat sini satu row yang mana kita akan pecahkan partition punya furniture. Kita akan buat satu ruangan dekat sini yang tempat mukbang ke apa semua kan, sebab tak boleh design lagi. So ini adalah bilik editor yang mana kita tak settle lagi. Nampak barang editor dah start ada, banyak barang yang kita pindah kat sini untuk letak computing semualah. Dalam team Arms ni sebenarnya kita ada dah 15 biji PC. Jadi ramailah 15 biji, tapi editor tu kena tambah lagi lah. Okay, so kita tengok ruangan studio dia. Alia, pergi mana ni Alia? Saya tak kenal. Alia, macam mana keadaan studio ni? Apa yang awak rasa? Sangat-sangat bersepah sekarang sebab sekarang baru nak masuk. Masuk? Okey, apa yang membuatkan awak healing sampai beberapa hari tak masuk dalam konten saya? Healing? Tapi saya datang sebab ada guest baru lah kan? Memang, tak. Dia macam ni tau. Dia bukan setakat ada guest baru tau. Dia orang kata... Kasut ni. Kata ke sana je. Oh. Tak, dia kita tak... Kita buka kasut yang dia pakai slipper je. Kita tahu ke kat sini ni, kita tak buka lagi. Kita tak kemas lagi. You tahu tak ada bakteria. You tu, you punya kat kaki tu adalah hama. You punya. Jadi apa? Kita ke selanjutnya ke studio besar kita untuk syuting. Ada apa? Ada. Tak apalah, you tak payah jadilah. Biar I. Okay, jom guys, kita pergi. Apa siapa tadi? Aku dengan siapa? Pergi makan seorang dia tadi. Apa ni Alia? Wish. Alia buat apa dia? Bagi. No God, please no, no. Hari ni kita di office. Tak, sejak saya datang dia jadi macam tercabar sikit lah. A few moments later. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Lah, pergi tengok kat sini kau. Tak, sekarang ni saya nak tanya mana Hakim? Hakim? Mana Hakim? Alah Hakim, Hakim sini lah. Apa baring-baring sini Hakim? Pura-pura ambil berat. Hei, ada mic kat sini. Tak ada orang healing tadi, Hakim. Siapa? Ada orang healing. Ada orang beberapa hari tak ada. Main gym jom. Tak ada apa-apa respon antara korang dua ni. Kamu tahu Apa itu? Lari. Nampak? Pergaduhan di atas mereka sangat sengit. Jadi saya tak boleh nak cakap apa sebab kita akan bersama Melody lepas ni. Actually, kalau korang nampak office, tujuan office Studio Arm ni sebenarnya dah ramai dah cakap yang kita orang macam buat selalu shoot dekat rumah. And benda tu nak elak kat fitnah bila orang cakap laki dengan perempuan. Sebenarnya kita boleh je tunjuk yang rumah perempuan dekat mana sebenarnya. Tapi rumah perempuan agak bersepah sebab tak selesa lah. Sebab diorang kata ada pakaian diorang jemur semua. Jadi bila shoot nanti nak tak berbukan lah. Tapi tak apa, kita hanya tunjuk studio. And so far, kenapa you? You ada apa-apa nak cakap request ke? Banyak ke you tolong? Ada benda. Okay. Kenapa shoot tak kemas dulu sikit? Kenapa nak tunjuk kita tak kemas lagi? Kita baru pindah. Kita akan buat before and after. Kita ada teruja ke benda ni? Tak lah. Sebab I kemas sorang-sorang. Apa Izu? Sorang-sorang dia tak tolong ke? You tak tolong I? Tak tolong lah.
You asyik borak je. Borak you sangat panjang. Okay lah, bye. Apa ni melodi? Ini kasut awak. Kembali. Ni kasut awak. Faham. Saya tulis kasut awak. Dia ni kalau tak bagi tahu, dia tahu mana kasut, mana kasut. Kat situ ya. So kenapa? You message apa tu? You message apa? Ika. Ika. Dia tengah meluah. Kenapa? Mana boleh tahu? Tak ada je. Dia tengah meluah je tu. Meluah? Meluah siapa? Saya rasa di tahun akan datang vibe baru, suasana yang baru, ceria dan talent baru. Jadi kita nantikan vibe baru tiba. Saya harap tempat ni dekat dengan gym. So saya harap Am boleh continue pergi gym macam biasa dan Sam boleh diterima oleh Am. A few minutes later. Sam dah mulai. Betul tak Sam? Eh bangun Sam. Sam bangun Sam. Yes. Cepat Sam try buat sekali. Tak buat badan tau. Wah gitu. Tak sebenarnya memang ambil Sam jadi talent tau. Korang dah ramai buat. So Sam nak, orang kata apa Sam nak Sam nak adapt dengan situasi ni. Sam nak adapt. Betul lah. Adapt. Sam nak tahu environment. Sam tak terkejut ke? Sam tiba-tiba pindah kat sini. Apa perasaan dia Sam? Sam terkejut. Terkejut. Itu je. Saya ada apa-apa tak nak cakap pasal ofis ni ataupun someone ke talent ni yang saya berkenan. Tak sabar nak tunggu vibe baru. Dengan siapa? Lelaki perempuan? Tak sure. Oh, sebab dia takut cakap pasal lelaki sebab ramai sangat lelaki try dia. Betul lah Hakim? Betul. Kenapa Hakim jadi pendiam hari ni? Saya rasa Hakim paling hyper. Kenapa dia diam? Sebab hari ni adalah hari yang paling memenatkan. Sebab kita orang angkat barang. Alah lari. Alah sini lah. So hari ni kita penat, lelaki semua penat. Ya yeah, Sam, kita penat Sam ni. Kita angkat barang, lepas tu Hakim harap tempat baru ni dapat menceriakan keadaan dan juga vibe baru, talent baru. Perempuan je lah, perempuan Sam lah. Semua perempuan baru. Ramai yang tanya Rik dengan Syah kat mana kan? Rik dengan Syah tidur kat rumah. Ada orang rehat. Rumah lama. Lagi kita setak-setak. Ya Allah, tuan ku. Ya Allah, Ilya. Buka baru. India je buat asal. Alright, so kita rasa kita tak banyak video. Kita harap penyatuan Hakim dengan Alia berjalan lancar sebab mereka sedang bergaduh selama seminggu. Jadi masing-masing. Oh bukan. Marilah sini duduk sebelah. Tak gaduh kan? Mari. Marilah. Okay, so pergi sana. Nampak? Dua-dua ego. Bersama saya Melody Am. So, tiba-tiba kita jumpa next video antara gosip diorang.